Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fazli. Mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam dalam arena teknologi. Microsoft kini telah mengumumkan yang mereka akan menghentikan sokongan log masuk ke perkhidmatan Skype melalui akaun Facebook. Sebaliknya, pengguna diminta beralih ke akaun Microsoft menjelang Januari 2018 kelak. Creative, salah satu jenama yang popular dengan aksesori berkaitan audio, kini kembali ke pasaran tempatan selepas menghilang untuk beberapa tahun. Bersempena dengan kehadiran semula ini, Creative turut menawarkan beberapa produk mereka yang terbaru termasuk Creative Sound Blaster X, Katana dan juga iRoad Go. Dan akhir sekali, kini Telekom Malaysia dilihat sedang dalam perancangan untuk memperkenalkan dompet digital untuk mereka sendiri dalam usaha memudahkan lagi transaksi nilai tunai. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amas 24.